sekedar agenda rutin tahunan belaka. Namun lebih dari itu, Rapat Kerja Teknis merupakan momentum yang berharga bagi kita semua untuk mendorong, mengkoordinasikan, memonitor sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh atas capaian kinerja semester 1 2024. Serta mencari solusi atas isu-isu strategis yang dihadapi oleh masing-masing bidang atau badan demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas kinerja untuk masa yang akan datang. Bidang Tindak Pidana Umum, pada Rakernis tahun 2024, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mengambil tema Keadilan Restoratif Mendukung Transformasi Ekonomi. Keadilan Restoratif sebagai sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana berfokus pada pemulihan dan restorasi keadaan seperti sebelum tindak pidana dilakukan oleh pelaku. Bagaimana pemulihan terhadap korban dilaksanakan, salah satunya dengan restitusi khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dalam memastikan restitusi dapat diterapkan, perlu ditelusuri aset tersangka yang nantinya akan digunakan oleh penuntut umum di dalam melakukan pemenuhan restitusi terhadap korban dan sekaligus hukuman bagi pelaku. Terkait dengan penanganan perkara, minimalisasi terjadinya bolak-balik berkas perkara, serta lakukanlah tahap pra penuntutan dengan teliti untuk menghindari gagalnya penuntutan. Saya juga memerintahkan kepada bidang pidana umum untuk serius dalam penanganan perkara judi online yang kian merajalela. Karena efek merusaknya sangat besar, baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Dari penjelasan Pak Jaksa Agung tadi, amanat Pak Jaksa Agung terkait dengan bagaimana sih Rakernis ini, ya, bagaimana kita melaksanakan Rakernis ini di bidang pidana umum ini. Pak Jaksa Agung menyampaikan agar Rakernis menjadi kegiatan ajang untuk kita mengevaluasi. Evaluasi apa? Ya, evaluasi terhadap kinerja kita selama semester 1 ini, dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian juga mengevaluasi bagaimana juga tentang penyerapan anggaran, pertanggungjawabannya, dan apa-apa yang sudah dicapai selama kurun waktu 1 semester ini.